Oke teman-teman, sekarang aku mau nyuci kolamnya ya, karena sudah tak sapu, sekarang tinggal tak cuci teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan Nani di Taiwan. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Dan bahagia selalu tentunya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau beraktivitas. Nah sekarang tuh aku lagi fokusnya di luar rumah. Kemarin aku sudah nanam-nanam sayuran dan hari ini aku mau nyiramin ya, mau tak siramin teman-teman, karena hari ini lumayan panas dan rencananya hari ini aku juga mau nyuci kolam karena sudah mulai panas, jadi kolamnya harus diisi teman-teman. Ikuti terus sampai nanti ya, let's go. Panas, alhamdulillah. Halo burung, ada mabur teman-teman. Oke, aku kasih makan dulu. Itu ikan. Oke, makan. Oke, teman-teman. Aku mau menuju ke kebun sayuran aku. Kemarin sudah tak cabutin rumputnya dan hari ini waktunya aku mau nyiram-nyiram. Tuh ya, sudah bersih, masya Allah, seneng banget kalau sudah bersih begini tuh ya.
Oke teman-teman, sekarang aku mau nyuci kolamnya ya. Karena sudah tak sapu, sekarang tinggal tak cuci teman-teman. Biar besok bisa diisi air gitu ya. Karena kebetulan Sabtu besok anak-anak tuh mau datang ke sini teman-teman. Kalau untuk renangnya sih belum tentu ya, karena masih sedikit dingin gitu ya airnya gitu teman-teman. Jadi untuk cantik-cantik aja. Jadi kalau ada airnya gitu kan tuh ya. Kalau ada airnya, terus suasananya begini, anak-anak di sini kan jadinya lebih cantik atau lebih sadu gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku lanjut guys. Nah, karena sekarang tuh nggak begitu kotor tuh kolamnya ya, nggak begitu kotor teman-teman. Jadi aku cukup pakai sikat aja. Di sini aku ada sikat yang besi, ada yang lemes, ada juga yang sedang. Ya tinggal mana yang enak aja ya teman-teman. Kalau kotor banget aku tuh pakai mesin yang semprotan itu. Nah ini kan cuma sedikit-sedikit aja, ini lumut. Dan ini adalah air dari atas teman-teman. Kadang kan aku nyiram mawar di lantai 3 ya, dan airnya itu jatuh. Nah cuman sedikit sih, nggak begitu kotor teman-teman. Itu ada sedikit tuh. Nah ini juga kotor ya, tapi nggak apa-apa. Kalau bulan 8 atau bulan 7, 8, 9 gitu ya, nah itu tiap hari gak pernah namanya. Jadi harus bersih, dan itu ujungnya juga lebih bersih lagi karena pensilnya itu teman-teman. Sudah bersih, tinggal diisi. Tuh, ini enggak besar sih teman-teman, cuman 50 meter ya. Oke, di sini airnya mau aku nampet.
Oke teman-teman, aku sudah selesai nyuci kolamnya ya, alhamdulillah. Sekarang sudah sore dan waktunya aku masuk ke dapur teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti vlog aku. Jangan lupa ya di like, subscribe, and comment. Salam bahagia untuk kalian semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Apa?